Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain Blocks Fruit. Let's go. Oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti yang kalian udah tahu, Blocks Fruit update ke-11 ya. Dan untuk update yang paling besarnya itu adalah raid. Ada raid baru ya. Raid itu di tempat ini nih, di tempat Punk Hazard ya, ke tempat yang hot and cold lah. Ini apa sih? Passwordnya gue lupa deh. Ini biru bukan sih? Biru lalu hijau ya. Dan ini biru. Nah, harus kebuka. Oh, oke. Okay. Kayak gitu ya. Passwordnya itu teman-teman ya. Ini kalian screenshot nih. Oke, okay, dah. Yuk, kita mau coba langsung ya. Oh iya, dan by the way Yoru juga di rework ya. Nah, tempatnya di atas nih teman-teman nih. Tuh ya. Ada banyak nih. Tuh. Katanya sih kita mesti beli chip ya. Beli chipnya tuh di orang yang ini nih. Si scientist ya. Misterius scientist. Nah, ini ya kita beli nih Flame Ice karena buah iblis gua quake, jadi gua belinya quake aja ya. Berapa harganya? 100.000 setiap 2 jam, teman-teman. Easy. Oke, udah beli nih. Special microchip ya. Oke, langsung kita coba deh ya. Apakah kita bisa? Nggak tahu juga dah. Kita coba aja ya. Oke. OTW langsung ke sini, gua enggak tahu ini ke mana. Lawan siapa juga nggak tahu. Lawan apa nih? Buset, gua nge-lag banget, teman-teman. Sorry banget ya kalau misalnya gua nge-lag ya. Dimaafin aja ya. Oh, ini ada waktunya anjir. Loh, ini kok jadi kayak main tower defense anjir? Wah, nge-lag banget, sorry teman-teman. Gua rada-rada nge-lag, sorry banget ya. Aduh, kalau nge-lag gak enak banget sumpah nih internet gua. Aduh, nge-lag banget teman-teman, sorry banget loh. Biar mereka yang carry aja dah, kita ngeliatin aja ya. Gue pengen tahu apa sih ini, kayak main tower defense apa gimana nih. Ada waktunya, terus kayaknya itu tuh ada orang, ada ini juga ya, ada musuh-musuhnya datang. Iya, ini kayak main ini ya, apa sih? Kayak tower defense-nya gak sih? Ini gue gak ngerti, ntar dapetnya dia kayak fragment apa-apa gitu. Soalnya di sini pada ngomong I need fragment. Gue gak ngerti itu maksudnya apa. Mungkin dapetnya fragment kali ya, bukan item atau apa gitu. Gue gak ngerti juga deh, ntar kita lihat dulu aja ya. Quake, aduh ini nge-lag banget. Buset, ada yang begitu dong. Mampus lu. Gue nge-lag banget teman-teman. A boat has arrived. Oh, oke okay. Hey, tunggu dulu dong, nah ditinggalin gua. Oke, jadi ini tuh kayak ini apa sih? Ada kayak stage-stage-nya gitu anjir. Kok keren sih? Unik ya ngeratnya ya, update 11 ini. Biasa kan ngeratnya kan cuman kayak ngerat lau gitu doang kan? Ini ada stage-stage-nya anjir. Ini keren sih. Apakah kita satu kali rate langsung bisa dapat, teman-teman? Soalnya ngeratnya gampang ya. Nggak kayak ngeratnya silo ya. Kalau ratenya silo kan emang susah kan. Kita mesti ngedapetin yang apa tuh namanya, bola-bola orb apa itu namanya, gue lupa. Ya itulah pokoknya ya. Tapi kalau ini kan enggak, kalian bisa langsung beli kan. Cuma 100.000 lagi, murah. Duh, rada ngelag-ngelag gini teman-teman, maaf ya. Ini gue gak tau mana musuh sih. Ini musuh kali ya. Apa teman itu? Oh itu teman coy. Sorry, gue kira musuh anjir. Mirip sumpah, gue gak tau mana teman, mana musuh anjir. Wah, waktunya tinggal 7 menit lagi teman-teman. Gawat nih. Waktunya tinggal 7 menit cuy. Ini apakah kita akan... Sky Gem available too? Hah? Apaan tuh maksudnya? Oh, udah pada pindah lagi. Weh, tungguin cuy.
Ini kita pindah lagi. Jadi tuh modenya tuh kayak pindah-pindah terus gitu ya. Oke, okay, lumayan seru sih. Lumayan unik ya experience-nya baru kali ini nih. Gila emang Bloxford ini game-nya rada unik anjir. Gua akuin aja ya, game Bloxford ini walaupun update-nya lama tapi tuh unik gitu. Padahal kelihatannya tuh update-nya ya cuman kayak update Awakening gitu doang ya. Tapi enggak gitu, mereka tuh update-nya tuh benar-benar dipikirin matang-matang ya. Harus bikin tempat yang kayak beginilah. Padahal mereka bisa aja lo bikin kayak ya kayak pay to win gitu, langsung aja bayar aja, beli gitu ya. Tapi enggak ya, mereka bikin semenarik mungkin. Aduh, internet saya, kapan ini betulnya internet saya, tolong. Apakah ada yang sama internetnya begini juga? Tolong ya. Waktunya tinggal 5 menit anjir. Apakah keburu? Apakah kita akan gagal? Kalau kita gagal lucu banget sih, tapi nggak apa-apa lah ya, murah ini sih cuma 100.000. Cuman nunggunya aja. Jadi kalian satu orang tuh bisa beli satu, tapi kalau misalnya kalian mau beli lagi itu kalian masih nunggu ya, sekitar 2 jam gitu. Yang artinya sebenarnya kalian bisa terus-terusan sih, karena satu ngeret ini lumayan lama ya. Kalau kalian punya 5 orang berarti satu-satu orang itu mesti beli satu-satu sih. Jadi jangan beli dulu, langsung beli gitu ya. Jadi kalian tunggu dulu, beli satu dulu. Ngeret dulu, ntar baru kalau misalnya udah baru ngeret lagi, baru beli lagi, baru ngeret lagi gitu-gitu aja terus ya. Untung kuek ya, kuek tuh ngelek-ngelek juga bisa tetap ngedamage gitu. Oke, waktunya tinggal 3 menit, ini gak akan keburu sih. Gue berani jamin ini gak bakal keburu. Kita langsung aja ke pulau sebelahnya ya. Apakah ini terakhir? Harus wave berapa sih? Gila sih ini. Kalau wave-nya cuma 3 ya gak apa-apa lah. Walaupun 3 menit lagi sih gak akan keburu sih ini. Kita ngelawan bosnya lagi. Wah anjir, ada 4 wave juga katanya. Wah gak keburu sih. Ini aja udah segini ya, tolong lah. Yah mati gua. Wah! Gara-gara lag jir. Sumpah lihat tuh gua ngechatnya enggak bisa. Ah, sedih lah internetnya, GG. Enggak bisa beli lagi dong. Ya sayang banget teman-teman ya, mati. Sorry banget nih. Gagal ya teman-teman ya. Mereka gagal, dia dai juga. Berarti emang susah ya. Berarti emang susah. Ya namanya baru pertama kali teman-teman ya. Diwajarin aja, diwajarin ya. Diwajarin enggak tuh di apa sih namanya? Ya itulah pokoknya intinya ya. Dimaklumin. Soalnya baru pertama kali juga kan, kita baru tahu juga ternyata banyak stage kayak gitu ya. Oke, gue udah mulai mengerti sekarang. Soalnya musuhnya susah teman-teman. Musuhnya tuh ada yang pakai kekuatan buah iblis gitu ya, ada yang pakai quake. Ada yang pakai buah spike kayak tadi ya, lalu ada yang pakai apalagi tuh. Pokoknya banyak lah. Dan rada susah sih memang. Tuh kan harus nunggu, katanya mesti nunggu 1 jam lagi buat beli ya. Gampang sih sebenarnya. Nggak sesusah ngeratenya si Lo ya. Kita coba ice. Yo, masih nunggu lagi ya, nunggu sejam lagi tuh. Oh, nih kalian baca ya. Use a physical fruit to ignore this cooldown. Jadi, kalian mesti pakai buah iblis. Kalian kasih ke dia. Terus kayaknya kalian bakal bisa ngilangin cooldown ini nih. Kayaknya ya, gua nggak tahu juga nih. Kayaknya bisa pakai buah iblis apa aja sih. Soalnya dia bilang cuman use a physical fruit ya. Jadi, harusnya spike pun bisa ya. Spike atau bom gitu bisa. Ya oke teman-teman, jadi update-nya gitu aja ya.
Gak gitu aja sih sebenarnya, ini lumayan gede karena dia punya 3 map berarti ya. Tadi kan satu map buat Quake. Terus asumsi gue, ini asumsi gue ya, dia punya map yang berbeda buat Ice, sama dia punya map yang berbeda buat Flame ya. Tapi tuh gue gak tahu nih, ini kalau misalnya kalian menang tuh dapat apa, gue gak tahu ya. Karena ya seperti yang kalian lihat tadi, gue gagal ya. Gara-gara nge-lag nih, gara-gara nge-lag. Kesel banget gue, sumpah. Saran gue teman-teman ya, kalau misalnya kalian main berempat nih, ini kan cuma berempat nih, kalian masing-masing beli chipnya tuh nanti aja gitu. Misalnya satu beli chip, main. Terus ntar kalau misalnya berhasil atau gagal, ya baru temen yang lain beli chip lagi, main lagi. Yang lain beli chip lagi, main lagi, kayak gitu ya. Jadi jangan sekaligus kalian langsung beli ya, soalnya kalian bisa mati seperti yang kalian tadi barusan kan. Gue mati, dan kalau kalian mati mungkin chipnya akan hilang. Gue gak tau juga sih, mungkin chipnya akan hilang ya. Jadi lebih baik kalian belinya satu-satu sih. Nah untuk Yoru teman-teman, itu kalian bisa lihat dari YouTube lain lah ya, soalnya gue gak punya Yoru sih. Tapi setahu gue, Yoru itu yang berubah tuh cuman kayak tampilannya doang, berubah banget kayak gini nih. Dan abis itu skillnya ada yang berubah deh, kalau nggak salah skill pertama deh. Jadi skillnya tuh ada yang bisa ditahan, sama ada yang skill biasanya ya. Jadi kayak istilahnya punya 3 skill gitu. Sebenarnya nggak 3 skill sih, kalian kalau pakai skill 1, mau yang mode 1, mode 2 tetap cooldown gitu ya. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.